Hello students, welcome to English for Indonesians with me, Mr. Ega. We're back again. So today's lesson, we're going to talk about used to, be used to, and get used to. Perbedaannya apa saja, dan ini masih berkaitan dengan pelajaran sebelumnya. Ya, kalau belum tahu, silakan diklik yang ada di atas. Dan okay. Seperti biasa, kita akan mulai dengan conversation, dan kebetulan ada tiga, Agus, Rose, dan Alan. Alan. Okay. Agus says, "Hi, Rose, how do you get to work every day in America?" "I drive my car." "You drive?" Alan says. "Yes, but I used to take a bus to get to work until the traffic got worse and worse, so I took a driving lesson." "Was it difficult?" "No, it wasn't. It's easy once you get used to it. Once you get used to it." Excuse me. "I agree with Ross. I was also used to taking a public transportation like bus because I wasn't used to driving car. But I've been driving my car for 2 years now, so I'm used to it." Alright, let's see the difference. Number one, I used to take a bus. 2, I'm used to it. 3, it's easy once you get used to it. Okay, kira-kira apa perbedaannya? Let's see. Okay, number one, ini menjelaskan tentang situasi di masa lalu yang berulang-ulang. Ya, I used to take a bus. Mungkin masa lalu dia sering gitu taking a bus to go to work. Okay, kedua, ini menjelaskan tentang adjustment, kesesuaian di saat ini. Dan yang ketiga, mulai familiar, mulai terbiasa dengan kegiatan yang tadinya asing, sekarang jadi terbiasa. Okay, the use of used to biasanya digunakan untuk sesuatu yang tidak asing lagi dan familiar kepada kita, terhadap kita gitu. Jadi udah awam gitu ya. Formulasinya atau rumusnya seperti ini. Subject to be used to, verb in, pilihan. Plus subject. Contohnya seperti ini. I'm used to living as an adult. Saya terbiasa hidup sebagai orang dewasa. I'm a teacher, so I'm used to speaking in the public. Saya itu seorang guru, jadi saya terbiasa berbicara di bangun. She is used to Indonesian food. Ini langsung object Indonesian food. Jadi dia terbiasa dengan makanan Indonesia. Walaupun tidak ada with, tapi di sini artinya dengan makanan Indonesia. Dia terbiasa dengan makanan Indonesia. Okay, be used to di penggunaan tenses lain cuma butuh change. Jadi I have been used to Indonesian food, ini adalah present perfect. She has been used to Indonesian food, ini juga present perfect, cuman have-nya diubah jadi has karena subjeknya she, plural, third person too. They will be used to Indonesian food. Ya, menggunakan will pastinya adalah future simple. Ingat baik-baik formulasinya yang di highlight kuning. Oke, kita bahas tentang get used to now. Apa nih kira-kira? Oke, we use get to untuk apa? Oh, bicara tentang proses menjadi familiar. Terbiasa. I'm finding this new job hard, but I'm sure I'll get used to it. Kayaknya pekerjaan ini susah, tapi saya pasti yakin saya akan terbiasa. It took my mother years to get used to living in London after moving from Pakistan. Yang kedua dan ketiga juga merupakan proses dari becoming familiar. Jadi suatu hal yang awam. Belajar mulai terbiasa dengan lingkungan baru atau situasi baru. I'm getting used to the noise now. Saya mulai terbiasa dengan suara bising sekarang. Alright, be used to dan get used to bisa digunakan di past tense, present, atau future tense. Kita sampai ke latihan. Okay, pause dulu sebelum menjawab. Ya, jadi benar-benar tahu memahami atau tidak, karena slide selanjutnya akan saya tunjukkan answer key-nya. So klik tombol pause-nya ya.
Kita punya 5 soal di sini dan menggunakan used to, be used to, dan or be getting used to. Number 1, his mother used to cook for him. Karena ini kegiatan yang selalu diulang-ulang, used to cook. He is used to his wife being mad at him. Ini dia terbiasa. Dan mulai. Only his brother that used to visit him when he was in jail. Visit itu kegiatan yang berulang, jadi makanya used to. When he was in hometown, he was used to going to the rice field. Waktu dia di kampung halaman, dia tuh terbiasa gitu. Dulu terbiasa pergi ke sawah. Was used to going. Jangan lupa verbnya ditambahkan ing, karena itu peraturan rulesnya. 5, he is getting used to seeing tall buildings in Jakarta now. Nah, dia mulai terbiasa melihat gedung-gedung tinggi di Jakarta. Yep. Kita conclusionnya, number 1, used to digunakan untuk menjelaskan situasi atau peristiwa yang berulang atau kepemilikan di masa lalu, masa lampau. Lebih lengkap lagi, silakan klik di atas untuk ya lebih jelas lagi apa itu used to. Be used to, ini tergantung dari subjek ya guys, ingat lagi. Kalau I ya am, kalau she ya is, dan seterusnya. Menjelaskan tentang masa sekarang, saat ini sesuatu yang sudah terasa familiar. Sedangkan get used to digunakan untuk menjelaskan proses. Terbiasanya kita terhadap sesuatu. Contohnya, I'll get used to this job. Ini sebuah proses kayak, oh saya akan terbiasa. Saya akan terbiasa dengan pekerjaan ini. Yang keempat, di dalam bahasa Indonesia kira-kira artinya apa ya? Used to artinya dulu. Ya, gampang. Be used to, biasa atau terbiasa. I'm used to Indian food. Get used to, mulai terbiasa. Nah, tensesnya? Tensesnya, be used to dan get used to bisa digunakan untuk tenses apa saja. Ingat, tadi tensesnya apa aja, ayo. Ya, tensesnya present, future, dan past. Okay, sampai di sini. Terima kasih telah menonton. Thank you guys. And don't forget to subscribe. Bye, see you guys.